Tersebutlah kisah di Robloxia, di mana seorang kanak-kanak bernama Safwan. Safwan adalah seorang kaya di dalam bandar ini. Selain daripada seorang yang banyak duit, Safwan juga terkenal di bandar ini kerana dia menyelamatkan sebuah kapal terbang daripada terhempas beberapa hari lalu. Hari ini, dia dijemput berjumpa dengan Ronald Trump, Presiden Robloxia. Safwan akan menaiki penerbangan khas ke US bersama Presiden. Seperti biasa, dia akan check-in di lapangan terbang sebelum berlepas. Safwan akan menaiki pesawat 991. Ini adalah pesawat 991, pesawat yang dikhaskan untuk Presiden. Hari ini, Safwan dapat menikmati penerbangan yang istimewa ini. Dalam hatinya, dia amat seronok dan tidak menyangka apa yang akan berlaku sebentar lagi. Kapten yang bertugas hari ini adalah Kapten Kelly. Wah, besarnya pesawat ni. Lagi besar dari pesawat yang aku naik sebelum ni. Eh, ya tak ya juga. Ini kan pesawat untuk Presiden. Mestilah besar. Kerusi dia pun empuk mengalahkan kelas pertama. Sedang dia asyik menikmati kerusi empuk pesawat tersebut, tiba-tiba pesawat berpusing 360 darjah, menyebabkan Safwan hampir termuntah. Hah, nasib baik aku tak makan banyak tadi. Diminta Safwan untuk masuk ke bilik Presiden sekarang. Safwan terus menuju ke bilik Presiden. Tetapi dia ternampak sesuatu. Ada dua lelaki berpakaian seperti ejen sedang berborak sesuatu. Malangnya, semasa dia sampai, kedua-dua lelaki itu telah beredar. Aik, siapa dua orang tu? Bukan aku je ke yang patut ada di atas kapal terbang ni? Ah, tak apalah. Aku kena cepat ke bilik Presiden ni. Nak pergi mana tu? Bilik Presiden di sini. Nama saya Kuro, ejen Presiden. Ikut saya. Presiden akan datang sekejap lagi. Ejen itu membawa Safwan ke dalam bilik mesyuarat Presiden. Bilik mesyuarat ini sungguh besar dan mampu memuatkan 8 orang. Safwan terpegun seketika. Jangan terpegun sangat. Kalau rasa dahaga, minumlah segelas dua air. Walaupun Safwan agak curiga dengan lelaki tersebut, dia dahaga. Jadi nak tak nak, dia kena minum juga. Tapi dia tersilap. Oleh kerana terlalu dahaga, Safwan agak kelam kabut dan tertepis gelas lain semasa mengambil air. 7 biji gelas melayang bersama-sama air. Berani kau tumpahkan air dalam pesawat Presiden? Bersihkan cepat bilik ni. Sekarang! Safwan terus berlari mendapatkan mop yang dia nampak di dalam bilik air. Dengan tergesa-gesa, Safwan mencuci semua air yang tertumpah. Nasib baik dia sempat. Di tepi bilik, kelihatan ejen itu tersenyum sinis. Safwan sudah tiba di bilik makan. Di sini, Safwan akan bertemu dengan Presiden. Bilik makan ini sungguh mewah dengan pinggan yang mahal. Ia bercantum dengan dapur yang menyediakan makanan yang mahal, disediakan oleh chef yang terkenal, Gordon Ramsay. Selamat datang, Safwan. Saya Ronald Trump, Presiden Robloxia. Kamu tahu kan kenapa kamu di sini? Sebab saya selamatkan pesawat 2 hari lalu kan? Ya, betul. Kami dari pihak kerajaan berterima kasih dan bangga kerana seorang budak seperti kamu berani menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi, saya ingin memberi kamu layanan yang istimewa di atas pesawat ini. Kamu akan disajikan dengan makanan yang sedap dari Chef Gordon Ramsay. Tuan, Gordon kan cuti hari ini. Mana ada orang kat dapur? Macam mana dia cuti pula? Habis tu macam mana? Kalau begitu, saya akan masak sendiri khas untuk kamu, Safwan. Menu special saya. Lalu, Presiden Ronald pun menukar baju dan masuk ke dalam dapur. Terimalah menu istimewa saya. Sup labu yang diimport dari England. Nama yang agak panjang, tapi sup itu nampak sedap. Tanpa membuang masa, Safwan terus menghirup sup labu itu. Mereka berborak-borak sambil menikmati makanan. Safwan menghabiskan kesemua 8 sup labu yang ada di atas meja. Entah macam mana, hanya dia seorang je yang ada dalam pesawat, tetapi Presiden buat sampai 9 sup. Sungguh pelik. Akibat daripada kekenyangan, mata Safwan mulai berat dan dia merasa mengantuk. Pada mulanya, dia mahu tidur di tempat duduknya sahaja,
Tetapi presiden mengarahkan dia untuk tidur di bilik istimewa yang diraskan untuk tetamu seperti dia. Peluang ini tidak disia-siakan Safwan kerana dia terus melompat ke atas katil. Malam yang indah. Rupa-rupanya malam yang indah itu hanya sekejap saja. Tiba-tiba langsir di depan bilik itu terbuka dengan sendirinya. Safwan tertanya-tanya apakah yang ada di sebalik langsir itu. Lembaga yang sama muncul di hadapan Safwan. Bezanya kali ini dia terbakar. Serentak dengan itu, api mulai marak di dalam bilik. Api itu menghampiri Safwan. Safwan dengan gelabahnya terus berlari, berlari dan terus berlari, dan masuk ke dalam bilik simpanan. Dia berharap dia akan selamat di sini. Safwan, saya nak kamu tenang sekarang. Keadaan semua terkawal. Lembaga itu sudah pun hilang buat masa sekarang. Jadi, apa yang saya nak kamu buat adalah perlahan-lahan menuju ke bilik kapten. Saya akan menanti di situ. Mengikut arahan, Safwan menuju ke arah bilik kapten. Berbekalkan selepinya, dia akhirnya tiba di bilik kapten. Pelbagai persoalan bermain di minda Safwan tentang bagaimana lembaga yang sama mengikutinya di dalam pesawat ini. Rupa-rupanya, kapten itu mengetahui apa sebenarnya yang berlaku kerana dia sudah lama menyiasat perkara ini. Lembaga itu sebenarnya adalah jelmaan roh jahat seorang budak sebaya Safwan yang mempunyai minat terhadap kapal terbang yang terhempas. Impian budak itu adalah melihat kapal terbang terhempas. Oleh kerana kepelikan minat budak itu, dia disisihkan oleh rakan-rakannya. Budak itu telah menyimpan dendam kepada setiap kanak-kanak yang menaiki kapal terbang. Rohnya berlega mencari mangsa untuk dibunuh. Sekarang Safwan sudah faham apa sebenarnya yang berlaku. Kapten Kelly memberikan sepucuk pistol kepada Safwan dan berkata, "Hanya kamu yang mampu menghapuskan roh tersebut. Ambil pistol ini dan buatlah pilihan bijak." Semuanya sudah terlukis di dalam fikiran Safwan. Kelibat dua orang ejen rahsia semasa pertama kali dia di atas pesawat dan semua yang telah berlaku. Tanpa berfikir panjang, Safwan terus ke dek utama dan menembak tepat ke arah dada ejen tersebut. Dengan serta-merta, ejen yang bersuit hitam tadi bertukar menjadi lembaga hitam dengan mata berwarna merah serupa dengan apa yang pernah dia jumpa dahulu. Maka tamatlah riwayat roh jahat tersebut buat masa sekarang. Atau mungkin dia akan kembali lagi.